kamu. Jangan ambil rumah, tahu-taunya kamu ngambil orang. Gua nggak kenal sama mereka, tahu? Nah, ini cocok nih kafenya nih. Kita di sini dulu. Nah, gini. Kamu berdua sekarang nurutin kata Uni dulu ya. Emang ada apaan sih, Nik? Sekarang kan Uni ada temen daerah sini. Dan Uni pengen balas bos kamu tuh sekali lagi yang udah ngeprank Uni. Oh. Hanya duduk dulu kita bicarain. Oh ya, kita makan. Mbak. Sendong, Mbak. Satu kado nya satu sama roti bakarnya satu. Cukup. Oh iya, kalian berdua mau apa? Cara jalan nih, gampang. Benar. Enggak, sekian aja, enggak apa-apa. Bar aja deh. Iya, udah, Mbak. Iya, Mbak, bawa lagi. Oh ya. Sekarang aku mau telepon temanku dulu ya. Aku mau telepon teman aku juga. Sebenarnya dia orang daerah sini nih, siapa tahu dia bisa bantu aku sekarang misi aku ini. Halo, assalamualaikum. Dini, hari ini sibuk nggak? Kebenaran aku lagi berlibur di daerahmu nih, di dekat rumahmu. Kenapa, Kak? Gini, kakak mau ada rencana sesuatu buat suami. Tapi kamu kesini deh, kalau bisa ajak temen ya, satu ya. Rencana apa tuh? Ada, nanti ini ada di kafe daerah sini. Nanti kakak Sherlock deh lokasinya. Kalau bisa, secepatnya ya. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Iya, dan sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, tunggu nih sebentar lagi. Temanku datang ke sini. Pokoknya bakalan ngerjain abis nih. Bos kamu nih bakalan ku kerjain lagi. Tenang. Mau dikerjain. Pokoknya apa? Aku mau ngeprank lagi ya. Biasanya kan aku terus di prank-prank nih. Baru kemarin pembalasan baru sekali. Pokoknya mau dibahas sekali lagi. Tapi kayaknya nih agak lebih sadis deh. Mudah-mudahan aja dia kapok ya ngeprank aku ya. A few moments later. Oh ya, Dam. Kayaknya teman Uni udah mau nyampe deh. Coba deh kamu lihat di pinggir jalan deh, takutnya asal. Oh, di depan. Iya, kayaknya dikit lagi nyampe. Enggak jauh dari sini. Oh ya udah, kita ke depan dulu ya. Oke, oke. Pak, temannya Uni kan? Iya. Oh iya, Pak. Uninya di mana? Di dalam. Oh, boleh. Yaudah, yuk. Oh, ya udah. Pengen iseng-iseng aja. Oh ya, pesen dulu deh minumnya. Biar enak kita ininya ngobrolnya. Pesen dulu. Oh iya, hujan tuh. Ya, yang bener ya ke sini ya. Kalau belum kita ke hujan tuh. Ini mbak, aku kata kartu. Ya, makasih. Ini ada kartu. Ini ada kartu. Ini baik. Mau milk shake, cookies and cream. Mau coklat cookies and cream apa lagi? Sama coklat brown. Coklat brown apa lagi?
Udah gitu ya. Makasih ya, Mbak. A few moments later. Bener-bener bikin kesel mulu gitu kan. Nah sekarang aku mau balas dendam ceritanya. Nah kalian berdua kan dia gak kenal tuh. Maksudnya aku, kamu tuh balas dendam gimana? Ceritanya kamu pura-pura hamil. Dan ini pacaran mau dinikahin gak jadi-jadi gitu. Ya udah gak usah dipikirin, ntar aku ajarin cara hamilnya, cara jalannya tuh pajarin, tenang aja. Percaya kayak kalau aku hamil. Kayaknya percaya deh, kayak kalau percaya. Oh, dia cocok nih hamil. Nah ini pokoknya kamu suka di PHP-nya gitu, pokoknya. Gitu rencananya. Tapi kan agak-agak sadis dikit sih, tapi gak apa-apa. Kali-kali ya kan. Enggak. Ya kan mumpung lagi liburin, kamu mau ucapnya di mana? Mumpung dia lagi liburan tadi ketinggal, aku bilang aku mau ke atas sebentar gitu, dia nggak tahu nih aku kesini nih. Nah terus aku ingat rumahmu kan di daerah sini nih, yang ini nih, kali aja dia bisa bantu kan. Nah, makanya aku suruh bawa temen tadi biar pas banget loh, dia juga gitu. Bisa loh. Iya. Minum dulu. Iya kak. Ini rotinya banyak nih. Ini susah banget. Oh ya, minumnya beres kan? Kita ke TKP yuk. Terus motor kita gimana? Tapi motor kita, tadi aku pesen yang motor. Ya udah kita aja yang bawa motor. Ada yang mau bawa? Duh, sampai ini pingsan.
diam-diam di sini. Napas dulu deh. Faktorku naik tangga ini. Situ suatu sini siapa keluar? Itu dia kan? Kita kan? Kak, lagi nonton bola kayaknya. Kayaknya seru banget ya. Kita udah kayak maling ya. Terus jadi gimana nih kak? Seperti yang aku bilang tadi, Lini jadi wanita hamil dan kamu jadi wanita yang di PHP-in gitu. Pokoknya kamu marah-marah aja. Terus kamu minta tanggung jawab, dapat gimana caranya? Yang penting kamu marah-marah deh. Udah bisa gak ya? Jadi bisa, minta diajarin. Ini kan aku ambil wanita hamil ya. Apa ya? Oh iya. Gimana ya? Ya, ini udah belum? Bang Cok kagak bakal ngeh itu orang hamil kayak gimana udah. Tapi dia bakal percaya gak nih? Iya kan kita ngerjain dia? Biarin aja, dia kan ngeliat dari bawah kan, wah bener-bener hamil. Nih, ntar kamu bilang, aduh, gara-gara gini-gini dah, pokoknya kamu jalan kayak gimana gitu. Capek saya tahu. Aduh, kamu gak tanggung jawab. Aduh, sakit di bayiku. Aduh, pokoknya perjalanan gini dah. Aduh, kamu gak tahu jawab sama aku. Gitu, terus kamu bilang lagi, mana tanggung jawab kamu? Kamu udah hamilin aku, pokoknya kamu nikahin aku. Terus kan kalau dia ngomong terus, jangan kasih ini, jangan kasih dia bela diri. Nah, kalau lagi kamu berdebat nih, berdua, datang dia, kita kacauin lagi kan. Gimana? Boleh, tapi kira-kira rasanya gimana? Kita bakal dimarahin atau gimana? Iya, nanti dia marahin kan. Kalau marah, santai aja udah. Dia tuh marahnya gak bakalan lama, sebentar doang. Kan juga kalau dia tahu di prank, dia malu diri. Kita prank kepada dia. Dia bener-bener. Pokoknya kan walaupun gak bisa acting, bisa-bisain aja dah ya, bantu ya. Sepi lagi alam kan? Sepi. Intip masih di situ nggak dia? Taunya kita nggak ada di sini, kita lagi pergi tadi. Enggaknya ini. Kayaknya dia nggak ada. Kemana dia? Cepat. Aku jaga ini. Ayo cepetan. Yuk. Guys, aman.
di sini rupanya. Enak-enakan ya liburan. Lihat dong, kamu tuh udah hamilin saya 4 bulan. Ya ampun, enak-enakan di sini liburan. Gak ada tanggung jawabnya sama sekali. Ya ampun, Mbak, ini udah 4 bulan banding nyariin bapaknya. Tanggung jawab dong. Terus kamu siapa? Ya ampun, Bang, ini saya tuh udah hamil gede. Kamu tuh hamilin saya, tanggung jawab dong, Bang. Siapa kamu? Bang, lihat ini anak Abang. Ya ampun, Bang. Enak-enakan di sini. Enak aja kamu. Sembarang dong, Bang. Ini udah 4 bulan, Bang. Udah diam. Bang, lihat Papa aku harus tanggung jawab, Bang, enak-enakan liburan. Tanggung jawab, kamu ngomong dulu yang benar. Kamu siapa? Bang, ini tuh anak Abang, Abang tuh gak ngakuin. Ini tuh anak Abang. Astaga. Bang, ini tuh anak Abang. Abang tuh gak ngakuin itu, aku udah, ya ampun, aku tuh nyariin Abang kemana aja. Abang tuh gak ada kabar. Siapa ini orang ini? Bang, sekarang enak-enakan liburan di sini. Minta tanggung jawab, enak aja. Ya ampun, Abang gak merasa. Enggak pernah gue. Ini tuh anak Abang. Gak pernah gue apa-apain kamu. Barangan. Udah ini umpun, mendingan kamu keluar. Mendingan kamu keluar. Abang harus tanggung jawab. Gua lagi nonton bola, enak aja. Abang enak-enakan di sini libur, aku nyariin Abang yang selama 4 bulan enggak ada kabar. Selama 4 bulan enggak. Gua enggak pernah nyentuh kamu aja, enggak pernah. Kenal aja enggak? Ya ampun, Bang, Abang tuh enggak mau ngakuin. Aku tuh 4 bulan nyariin Abang, Abang tuh enggak ada kabar. Ini tuh anak Abang. Jangan sampai gua ketahuan. Ah, udah, Bang. Gua telepon 4 bulan Abang. Gak apa-apa, abang mau ngapain lagi? Mau berbohong apa lagi? Iya, gue telepon sekuriti. Diam gak kamu? Ini penipuan nih. Ini siapa lagi? Mana-mana, abang tuh udah janji mau nikahin saya. Orang di kampung udah pada tahu. Ya, abang mau janjinya mana? Janji abang? Ini mau ngapain lagi? Siapa lagi? Kamu siapa? Tahu gak, saya tuh lagi hamil. Ini mau nikah apa lagi? Aduh, janji sama saya. Gua telepon security nih. Gua telepon security. Mbak, tuh ngapain di sini? Yang mana? Saya ini hamil anaknya dia. Eh, dia ngapain? Jadi saya tuh hamil anaknya dia. Sekarang mau nikah lagi? Waduh, ya. Satu aja belum selesai. Abang udah buat kayak gini sama aduh, dia. Aduh, kemana sih nih? Aduh. Eh, udah diam. Bang, ini kamu mau nikah sama dia? Iya, Bang, dia janjiin saya mau nikah. Ada apa ya? Kok ribu ini? Ada kamu. Ini siapa? Saya tuh hamil 4 bulan, dia tuh gak ada kabar. Saya dijanjiin mau nikah, dinikahin sama abang, tapi dia babangnya menghilang. Bang, jadi ini kerjaan kamu? Jarang di rumah, tahu-tahu nih kamu ngambil orang. Nah, ini yang kakak tuh harus tahu kelakuan suami kakak. Suami ini syuting, gak pulang-pulang. Ini aku tuh dapat aku kamu, Bang. Aduh, ini gua bingung nih. Gua telepon security nih. Jangan security dulu. Ini siapa? Justru saya nggak tahu lagi. Ini siapa lagi pacarnya? Nah, ini lagi janji mau nikah sama abang. Keluarga di kampung sudah pada tahu. Bilang sayang istri. Tahu-taunya, ini ada apa sih ini sebenarnya ini? Berani-beraninya Bang Ucok ya? Ini ada apa ini sebenarnya ini? Ini tuh aku udah hamil, Bang. Abang masih berkilah aja. Aduh, gua pusing. Udah jangan panik pusing deh. Orang udah bikin kerjaan pakai pusing. Aduh. Gimana tuh tanggung jawab abang? Eh, Bang, malu sama anak-anaknya, Bang. Waduh, ini bagaimana? Enggak, saya kan mau tahu. Enggak mau tahu gimana? Ada saya enggak mau tahu aja. Ini kayak gitu. Hancur nih kalau begini nih. Ya hancur karena ulah abang sendiri. Ulah gimana? Aku enggak kenal sama kalian. Janjiin ke saya sekarang, abang bikin dia seperti ini. Janji manis, bohong banget. Katanya syuting di luar, ternyata kerjanya begini di luar. Biar tahu di kelakuan suaminya. Ini ada apa sebenarnya ini? Saya tuh hamil, masih nanya aja ngapain. Aduh, gua bingung nih. Abang ngira kayak gitu aja. Ini gua telepon security nih. Biar gua. Kalau mau sih telepon security, malu-maluin abang sendiri. Iya, gimana nih? Ini siapa? Orang kami ya. Abang tuh telepon datang sini. Apa enggak malu-maluin diri sendiri? Sekarang gini. Abang tuh panggil security. Udah diam. Gua enggak mau tahu. Ya saya juga enggak mau tahu. Saya juga enggak mau tahu, harus tanggung jawab dong. Abang yang udah janji-janji kita, udah hamilin orang. Saya dia yang udah janji sama aku. Enggak mau jadi korban selanjutnya. Saya mana tahu kayak gini. Wah, gawat ini kalau kayak gini nih. Udah gini aja deh. Udah. Santai dulu. Udah. Mau santai di sana ini. Saya 4 bulan nyariin. Aduh. Bang, apa saya lagi ngejelasin ke keluarga saya? Jangan sampai tahu, Bang. Halo. Jangan sampai tahu. Ini selesaiin cepetan. Ini siapa nih? Jelasin dulu. Entar dulu.
Pak. Jelasin dulu, ini orang siapa? Yang ini siapa? Saya nggak tahu ini siapa, udah dibilangin nggak tahu. Nggak tahu ini orang siapa? Dengarin dulu saya ngomong. Marah dong. Makanya, ngapain gue telepon security kalau begini? Gue nggak kenal sama mereka, tahu? Sekarang aja depan istrinya kamu ya kayak gitu. Kemarin aja. Yuk sayang sama dengan janjian itu. Halo Pak, boleh ke ini nggak? Ke... 4 bulan lo nggak ada kabar. Iya ke villa saya dulu sebentar ya Pak. 4 bulan tiba-tiba ngilang kayak gitu aja. Jadi ini. Iya Pak. Oke saya tunggu ya Pak. Iya. Biar jelas nih semuanya. Ya udah panggil aja. Udah kamu tidak di sini mendingan. Sebelum datang security. Panggil aja. Ada apa bang? Ah ini Pak, usir dari sini. Ada apa bu? Ngapain bapak ini? Dia ini mau tanggung jawab di sini. Iya nggak mau tanggung jawab udah kami yang tempat. Saya terganggu Pak, saya terganggu Pak. Tadi yang apa nggak ada? Bapak mau tanggung jawab di sini. Nggak bisa. Bawa Pak. Nggak ada apa? Nggak mau tanggung jawab. Bawa Pak. Bulan nggak ada dengar ya? Belum jangan kaget dia lagi ambil ya bang. Abang dia tertarik. Abang kayak gini. Ini Bapak Wisnu lagi nginep di sini, Bu. Ya, diam aja. Saya tuh 4 bulan gak ada kabar. Ya, stop. Bang, dengerin ya. Ini hanya prank. Udah ngerepotin Bapak security loh. Panggil, diomelin. Siapa hamil 4 bulan? Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Minta maaf lu sama security-nya udah marah-marah aja gitu sih. Dia kaget loh. Oke Pak, sini kalau gitu Pak. Sini Pak. Ya udah. Nah. Jadi ini. Iya. Sini Pak. Sini sama saya Pak. Siap. Ya sini. Duduk sini Pak. Siap. Jadi ini ceritanya prank. Iya bang. Iya bangku sayang. Ini adalah kasih dong kita berhasil. Oh iya. Itu Pak. Jadi kerjaan istri saya begini Pak. Iya. Maaf ya bang udah marah-marah. Iya. Kaget lah. Nih bang ya. Ini teman saya yang tinggal di daerah sini. Dan ini teman dia. Saya bilang tadi sama dia bawa teman satu. Karena saya mau balas dendam. Lebih sadis dari yang kemarin. Ya orang makanya Pak saya lagi nonton bola. Oh meninggalnya Maradona itu kan saya pengen tahu kenangan-kenangan dia gitu kan. Kaget saya datang ke sini perempuan. Aduh minta tanggung jawab. Apa nggak mau tanggung jawab? Iya. Mana? Gua nggak mau closing, kamu aja yang closing. Ayo. Nah Brian sampai di sini dulu perjumpaan kita di vlog yang ini. Saksikan vlog-vlog berikutnya mungkin lebih seru lagi ya. Dan mungkin mewakili Nabila jangan lupa subscribe, like, and comment. Iya. Oke, makasih ya Pak security. Maaf ya Pak.